Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya kembali melaporkan situasi dan kondisi setelah SMA 4 Kota Gorontalo terbakar semalam. Kini kita melihat kondisi terbakarnya gedung-gedung sekolah, terhitung ada kurang lebih 8 kelas yang terbakar. Satu ruang lab biologi dan satu ruang fisika, dan ini adalah ruang perpustakaan. Semua isinya hangus terbakar. Ini tentu merupakan sesuatu yang akan dijadikan sebagai inilah puing-puing atau seng-seng yang terlepas dari atas sehingga jatuh ke bawah.